Tidak ada yang bersuara ya. Kakak-kakak sepatiku mau dibantu ya jadinya supaya prosesi ini berlangsung dengan khidmat. Perhatikan semuanya bagaimana langkah-langkahnya Tuhan Yesus sebelum menuju Golgota disalib. Ya, adik-adik semuanya tenang, tenang. Tidak ada yang bersuara lagi ya. Perhatikan semuanya, tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya. Dengarkan, perhatikan semua prosesi ini dengan baik. Ya, perhatikan semuanya. Kalau mau bertanya nanti di sekolah minggu setelah prosesi jalan salib ini selesai. Ya, tidak ada yang bertanya. Semuanya perhatikan saja. Ya, nah kayak gini bagus. Kakak suka kayak gini ya. Semuanya tenang, perhatikan sungguh-sungguh prosesi ini. Kak Delvi? Kak Delvi sudah siap? Semuanya tenang ya. Yang terpilih sejak awal sejarah orang Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi percaya bahwa Allah akan memberikan Mesias untuk mendirikan kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Raja Daud ataupun Raja Salomo. Mengingat sejarah kekalahan orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain, orang Yahudi pun percaya hal tersebut. Tidak mudah untuk menerima Mesias yang akan menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan dosa dan kematian. Sementara penjajahan Romawi terus menerus mengisarakan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus memasuki Yerusalem 5 hari sebelumnya, orang-orang menyebutnya Raja, mengakui Yesus sebagai Kristus yang telah lama dijanjikan. Setiap hari ribuan dari orang-orang Yahudi berkumpul di Bait Allah untuk mendengarkan Yesus. Orang-orang Yahudi berharap Yesus melakukan sesuatu. Namun, ketika Pilatus menawarkan pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas, secara bersama-sama orang-orang Yahudi memilih Barabas yang mereka anggap sebagai pejuang kebebasan. Yesus dihadapkan pada takdir yang sudah diketahuinya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus harus mati di kayu salib. Suatu cara mati yang sangat hina sehingga undang-undang melarang hukuman tersebut dilakukan terhadap warga negara Romawi. Ketika Pontius Pilatus, kepala pemerintah Romawi yang ditunjuk untuk mengatur orang Barabas yang kejam, dia mengambil tempat air, sebuah ember, dan sebuah handuk. Aku tidak mendapati kejahatan orang ini. Aku tidak bertanggung jawab atas kematian dan darah orang ini. Ini adalah tanggung jawab kalian. Ya, kami bertanggung jawab atas kematian. Salib juga.
Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Untuk menyenangkan dan menenangkan orang banyak, Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit-prajurit yang untuk disiksa. Para prajurit itu membawa Yesus ke halaman istana gubernur. Di sana mereka melepaskan pakaiannya dan mencambukinya. Oh, my God.